Seng kerekannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya dari Aris Sandi nih. Untuk melihat progres terkini stasiun Padalarang kereta cepat Jakarta Bandung nih. Rangkaian gerbong datar kosong setelah beres berdinas di stasiun Halim Jakarta. Mantap, baru tiba di kawasan stasiun Padalarang. Berapa hari ya? 2 hari nih pemasangan rel di stasiun Halim. Mantap. Hari ini hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 nih. Rangkaian gerbong datar kosong ini bersilang dengan rangkaian gerbong datar isi rel di stasiun Karawang tadi siang ya. Nah, ini akan kembali ke depo Tegaluar untuk unloading rel kembali ya. Ini ada kereta apa nih di stasiun Padalarang? Itu. Ibaratnya dilubur. Oke, kita kejar dulu nih sebelum update di stasiun kereta cepat Padalarang. Kita ikuti pergerakan dari rangkaian gerbong datar kosong. Siga manuk. Itu. Setelah beres bertugas di stasiun Halim Jakarta nih, rangkaian gerbong datar. Dengan dua lokomotif diesel. Sebentar. Satu lokomotif DF4B dan satu lokomotif DF4C ke arah Bandung. Nih ada Kang Dadan. Buru-buru itu. Nih, baru saja tiba. Mantap. Kemarin saya update di wilayah Bekasi sampai Cikarang. Kita zoom di sini 2,3 kali dengan jarak 412 meter dengan ketinggian 57. Lalu ada jembatan baja di ruas tol Purbaleunyi di kilometer 120. Oke, kita bergerak ke sebelah selatan. Kita mode semut dulu. Mana Pak? Ayo tinggal itu. Nih, eh, juga tengah tengah lah, kalah. Nih, itu aja kan melawat kena tipnya. YouTube Pak? Oh YouTube. Aduh, sebentar, hilang sinyal sedikit. Wah, mantap luar biasa. 2 hari bertugas pemasangan rel di stasiun Halim Jakarta. Mantap luar biasa. Nih. Ikuti pergerakan dari rangkaian gerbong datar kosong. Waduh, hilang sinyal. Bismillah. Imul murah gimana wainnya? Salam wal. Mual insya Allah. Soalnya setiap tinggal. Kita ayah nutup dan apa lupa wel. Ini baru jarak di 550 meter. Baru setengah kilo. Dulu aja ketinggian di nyampe enggak ya ke jembatan baja. Oke, kita berputar kembali ke arah barat atau ke arah stasiun Padalarang, baik stasiun kereta api cepat Jakarta Bandung maupun stasiun kereta api Indonesia. Oke, sudah jauh nih ujung gerbong. Oh, satu lagi nih paling belakang, lokomotif diesel. Mantap. Kemungkinan malam ini juga akan di unloading rel kembali karena sisa rel yang berada di depo Tegaluar tinggal sedikit lagi. Kemungkinan 4-5 kali pengiriman ya untuk tersambung di jalur 1 sampai stasiun Halim Jakarta. Oke, sudah jauh rangkaian gerbong datar. Kita kembali ke arah stasiun Padalarang.
sebentar, hilang sinyal, hilang sinyal. Oke. Kita nambah ketinggian. Saya ucapkan terima kasih yang sudah klik tayangan ini. Salam sehat, salam sukses, salam untuk Indonesia maju. Dan jika yang baru menemukan channel Daniel Risandi, jangan lupa tekan tombol subscribe. Nih, progres stasiun Padalarang kereta cepat Jakarta Bandung. Dan terpantau untuk arus lalu lintas di kawasan jalan stasiun. Pada jam sibuk sore nih, lumayan cukup ramai ya. Tuh, di sebelah kiri ke arah jalan Panaris menuju pintu tol Purbaleunyi. Kalau Bandung Raya sepertinya menunggu diberangkatkan dari stasiun Padalarang dengan tujuan akhir stasiun Cicalengka. Nih, banyak sekali alat berat kren nih. Mantap. Kita bergeser ke sebelah utara. Baru satu jalur rel yang sudah terpasang di subred ke-51. Ini ada kren 1, 2, 3, 4. Kren berbagi tugas. Paling besar nih Crown Clan, kren yang berwarna hijau. Paling ujung di sebelah selatan. Oh itu. Nih. Oh itu. Tapi tiga muter nih, tiga untuk peron nih, sisi utara maupun selatan. Untuk rangka peron stasiun KCJB sudah terpasang. Dan untuk skybridge sudah tertutup. Dan di sini sudah dicor untuk bangunan stasiun di sisi barat maupun utara ya nih. Dan saat ini ada pengerjaan pemasangan tiang ya, tuh. Kita akan zoom di sini. Tuh. Dibantu oleh kren dengan sistem hidrolik yang berwarna hijau. Tuh paling tengah tuh. Mantap. Kita zoom 2,4 di ketinggian 68 meter. Tuh. Satu, dua, tiga. Berapa lagi yang belum terpasang? Satu, dua, tiga. Empat mungkin ya. Empat tiang beton aja. Paling ujung. Satu, dua, tiga, empat. Oke, inilah progres terkini di stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Padalarang di hari Selasa ya, tanggal 21 Maret 2023 nih, di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Nantikan untuk update video terbaru dari channel Dani Arisandi. Salam sehat, salam sukses, salam untuk Indonesia maju. Saya akhiri untuk laporan visual hari ini, Dani Arisandi dari Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kurang maksimalnya dalam video ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.